justice. Hilo Pat Jokowi, I want justice in our country to apply. You indeed overcome poverty, but all you care for is poor people in big cities, while we who live in the village get nothing. Work now is very difficult, material needs are soaring, but all you do is a matter of development and infrastructure. Now there are many toll roads, but those of us who don't have a car can do it. We only express our feelings. Now there is only sadness in our hearts. I hope this message reaches Sergio Cohen. No need to look for me. I represent everyone. You don't pay attention to warm greetings from a little heart. Remember, justice for all Indonesian people. We are Indonesian little heart. Masyarakat Indonesia kembali dikejutkan dengan kemunculan sosok hacker internasional yang bernama Bjorka, yang ia klaim berasal dari Polandia. Nama Bjorka sendiri selalu muncul di trending topic media-media sosial. Hal ini disebabkan karena aksi Bjorka yang membocorkan data-data identitas masyarakat Indonesia, mulai dari data-data pelanggan Tokopedia, data SIM card, data Kominfo, bahkan data pejabat-pejabat tinggi pemerintah pun ikut disebarluaskan. Nama Bjorka pertama kali muncul di sebuah situs forum yang bernama Bridge. Forum di mana para member Bridge membagikan dan menjual data-data sensitif. Ya, mirip-mirip konten-konten yang ada di dark web. Namun menariknya, kalau kita melihat aktivitas Bjorka di forum Bridge ini, dia hanya memposting segala sesuatu yang berkaitan dengan Indonesia. Kemudian yang tidak kalah menariknya, Bjorka ini ternyata sangat aktif di media sosial. Sempat membuat gaduh di Twitter, melakukan doxing pada beberapa pejabat pemerintah, dan akhirnya akunnya pun berkali-kali disuspend oleh pihak Twitter. Bjorka bukan hanya sekali membuat akun, tapi sudah berkali-kali disuspend, buat akun baru, disuspend, sampai kurang lebih ditemukan 5 akun yang telah disuspend oleh Twitter. Mengenai identitas pribadi Bjorka, dia sendiri pun pernah mengungkapkan di akun Twitternya @bjorkanism bahwa dia berdomisili di Warsawa, Polandia dan memiliki teman asal Indonesia. Namun temannya itu tidak berstatus sebagai WNI karena kebijakan tahun 1965, meski sebenarnya ingin kembali ke Indonesia. Saya punya teman orang Indonesia yang baik di Warsawa, dan dia bercerita banyak tentang betapa kacaunya Indonesia. Aku melakukan ini untuknya, ujar Bjorka. Dikutip dari laman berita Tribun News. Di sini sebenarnya terlihat jelas bahwa Bjorka ini sebenarnya adalah orang Indonesia. Ya, dari caranya mengetahui isu-isu politik di Indonesia, permasalahan di masa Orde Baru, pejabat-pejabat pemerintah yang mungkin punya masalah-masalah dan polemik-polemik di politik, sepertinya Bjorka ini benar-benar tahu apa yang terjadi di Indonesia. Beredar kabar, jika hacker Bjorka merupakan warga Cirebon, Jawa Barat. Dari kabar yang beredar juga disebutkan jika nama asli dari hacker Bjorka adalah Muhammad Said Fikriansyah, warga Kelayan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Sehari-harinya Muhammad Said mengaku bekerja sebagai editor video. Namun pria ini tidak mengakui bahwa dia adalah Bjorka. Ia sendiri mengaku heran dan sangat terganggu dengan adanya tuduhan tersebut.
Mengenai simpang siur berita ini masih belum bisa divalidasi dengan benar. Apakah Bjorka memang benar-benar Muhammad Syahid Fikriansyah? Sebelum kita masuk ke saran bagi pemerintah, ada baiknya jika kita sejenak mendengar berbagai opini publik untuk dijadikan bahan analisa dari apa yang terjadi saat ini. Banyak isu yang beredar bahwa kasus Bjorka hanya sebuah pengalihan isu dari berbagai kasus-kasus besar yang sedang terjadi seperti kasus pembunuhan Brigadir J dan kenaikan harga BBM. Perlu diingat bahwa netizen tetap mengawal kasus ini hingga selesai. Dan berkaitan dengan saran bagi pemerintah maupun instansi terkait, ada baiknya jika segera mungkin meningkatkan keamanan cyber. Selidiki celah apa yang berhasil ditembus oleh Bjorka. Entah itu hanya kebocoran data yang menyangkut human error, atau memang ada celah pada setiap sistem data di pemerintahan. Alih-alih sibuk bermain petak umpet dengan Bjorka, sebaiknya segera koreksi diri dan menerima kenyataan bahwa keamanan cyber, terutama data-data publik masyarakat Indonesia, sangatlah rendah dan menyedihkan. Karena Bjorka hanyalah segelintir hacker, yang bukan tidak mungkin akan ada Bjorka-Bjorka lainnya yang mengusik keamanan cyber Indonesia, jika pemerintah tidak segera memperbaiki. Benahi kualitas SDM di instansi terkait yang bertanggung jawab dalam keamanan data nasional. Rekrut SDM yang kompeten. Stop untuk merekrut orang yang berdasarkan jatah-jatah kekuasaan, politik, orang dalam, dan hal-hal omong kosong lainnya. Rakyat sudah tahu rahasia jadul itu. Dunia semakin berkembang, tapi pemerintah seakan tidak tahu wilayah mana yang harus dikorup dan yang mana yang tidak. Cukup sekian dan terima kasih.